Hanya teringin secawan Milo saja, tetapi tidak sangka dapat satu lori. Itu kata Natasha Ros Nizam, 23 tahun yang kisahnya mengidam air Milo lori tular di laman sosial. Video ibu serta bapa mertuanya mengejar lori Milo itu tular sejak Isnin lalu, sekaligus berjaya menarik perhatian pihak Nestle Production Sendirian Berhad. Natasha yang kini hamil 8 bulan anak sulungnya berkata dia tidak menyangka apabila pihak Nestle memberi kejutan dan mengirimkan sebuah lori Milo ke rumah mertuanya pada Rabu. Menurutnya, dia dimaklumkan sebelum itu oleh suaminya mahu mengadakan majlis makan-makan dan menjemput anak yatim sempena menyambut ketibaan Ramadan. Dengarlah, betul. Ya, tak pernah lagi. Terima kasih dengan Cik Ispah, dengan Tim Milo. Dia yang nak buat sesuatu yang spesial. Terima kasih. Daripada KL turun. Terima kasih dekat Cik Suami juga.